Halo semua, perkenalkan. Nama saya Charlie Diputra Beama. Remaja berusia 16 tahun menghadapi masa depan dengan penuh pengharapan, di mana saya memiliki impian yang tinggi sebab impian akan membangkitkan motivasiku untuk bertindak. Ketika aku sudah menetapkan pikiranku untuk mencapai sesuatu, aku harus memberi kesempatan diri sendiri untuk menyelesaikannya. Kemuliaan terbesar dalam hidup ini tidak terletak pada tidak pernah jatuh, tetapi dalam bangkit setiap kali jatuh. Dan saya, Leticia Hani Graciela, remaja berusia 16 tahun, lahir di Padang dan besar di bumi Sikere. Seorang pemimpin adalah dia yang menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak dari segala tindakannya. Jangan pernah menyerah dan yakinlah dengan apa yang kamu lakukan. Mungkin ada masa-masa sulit, tetapi kesulitan yang kamu hadapi akan membuatmu lebih bertekad untuk mencapai tujuanmu dan menang melawan segala rintanganmu. Banyak remaja saat ini di mana mendewa-dewakan kemanusiawian dengan melakukan hal-hal negatif seperti perkawinan usia dini, seks bebas, dan bahkan narkoba. Masih sogai samba masih asik. Mengajak dan mengarahkan remaja-remaja dari keterpurukan hidup yang tak tahu arah dan tujuan di masa depan. Yang terombang-ambing oleh kehidupan yang membuat nyali dan mental berkembang dan bertumbuh dengan buruk. Namun kami hadir untuk merangkul dan mengarahkan ke sebuah jalan yang di situ ada sebuah harapan di mana setiap remaja dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki hak yang sama untuk hidup. Agar bisa maju, kamu perlu yakin kepada diri sendiri, teguh pendirian, dan percaya diri melaksanakan keyakinan-keyakinan itu. Kai Sioko Silainge, Duta Genre Kabupaten Kepulauan Mentawai, Surak Sabeu.